Sama. Lagi. Aku nafi nggak suruh nyalit-nyalit. Becek-becek. Becek-becek sana baik-baik. Ini alit-alit mata sami. Sampunanin dulu minyak ibu. Sudah pernah melihat ibu atau belum? Nah, ibu, sebelum ibu memulai pembelajaran untuk hari ini atau sebelum ibu memulai pembelajaran bahasa Bali untuk hari ini, ibu akan memperkenalkan diri ibu dulu. Nah, nama ibu Nikade Asyati. Bahasa Bali nih. Halo, ibu saking Desa Sading. Oke. Alit-alit maka sami. Sering raya mangkin, alit-alit jaga belajahin inde piranti mara resi. Alit-alit, ampun mirangin suara ibu. Buka tuh rada ke bawah. Nah, sana makin Praside, ibu mulai pembelajaran renahina makin tapi durung niki. Anak-anak sudah siap untuk menerima pembelajaran untuk hari ini? Sudah. Ampun. Ampun. Nge, halet-halet, sana makin buka bukunya halaman 7. Nge. Yang sudah mendapatkan buku, coba buka halaman 7. Itu anak-anak sekarang akan mempelajari tentang piranti mareresi. Sampun. Sampun. Sampun, inggih, yening sampun. Ngiring mingki mangkin biar sayangi alit-alit. Piranti mara resik punika. Tuah piranti sane ke angin mersihin pekarangan utawi perumahan sedina-dina. Piranti mara resik itu merupakan alat-alat yang digunakan untuk bersih-bersih di mana anak-anak? Rumah. Di rumah, ya. Anak-anak. Alat-alat apa saja yang digunakan untuk bersih-bersih di rumah? Sapu. Siapa yang bisa jawab? Alat-alat digunakan untuk pengapel. Betul. Pengapel. Kok nggak dengar? Ya. Pengapel. Sapu. 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 Sapu ijo atau sapu do amiwah sanelianan nggih. Kewigunan sapu lidi utawi sampat lidi inggih punika angin api alit-alit. Sapu lidi untuk apa? Untuknya sapu lidi digunakan untuk sapu menyapu
di halaman. Menyapu halaman. Ya, menyapu di halaman. Menyapu buku. Ya, menyapu di halaman. Ya, kalau dia sapu ijo. Dia digunakan di mana, anak-anak? Di ruangan. Halaman. Sapu halaman. Sapu hijau digunakan atau tempat hijau itu digunakan di dalam rumah untuk membersihkan debu-debu di rumah. Lantai rumah. Di rumah Bu Guru. Ya. Itu ada kelihatan. Ini alit-alit ane ade madan arit. Nah, siapa yang tahu arit itu dalam bahasa Indonesia apa, Nana? Sabit. Sabit. Iya. Sabit. Nah, sabit atau arit ini digunakan untuk memotong rumput atau ke dalam bahasa Indonesia bangun ngabas padang. Nah, arit ini melekat atau berbahan dari apa, Nana? Besi. Besi. Iya. Nah, selanjutnya itu ada gambar vacuum cleaner. Nah, vacuum cleaner ini ada di rumah, nanging sing ada di sekolah. Gunane angon nyedot debu melanggar aji besi lan plastik. Alit-alit sampun uning napi nika vacuum cleaner awan angin menyedot debu. Vacuum cleaner itu digunakan untuk menyedot debu. Debu. Ada anehadan spon atau ada yang namanya spon. Gunane angon nyusut robot. Spon itu digunakan untuk apa? Selanjutnya ada yang namanya pengepelan. Itu digunakan untuk membersihkan lantai. Nah, ini benten madan sikat keramik. Gunane angon nyikatin keramik. Melanggar aji plastik. Apa masih kata? Nah, alit-alit pakai sami. Alit-alit prasida. Sapet dedin. Nguncikan tawi milah-milah perabot atau alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah, contohnya seperti sapu,
sapu atau sampat lidi besok ada pulsa digunakan untuk membersihkan halaman. Halaman itu apa? Natah. Ya. Lagi apa lagi anak-anak? Untuk menyapu halaman. Menyapu halaman. Iya, menyapu halaman itu menyapu menggunakan sampat lidi. Nah, ini ada gambar ini madan sampat lidi. Yang ibu bilang tadi itu gunanya untuk ibu nggak begini sama stiker. Aduh, ini madan sikat kloset. Ini no, anggon bersihin kloset. Aduh, ini madan lap. Sane magusto anggon ngapin barang. Barang atasnya. Ini levelnya. Ane madan sero. Alit-alit uning napi nih ke sero. Ya. Uning. Nah, gunanya apa alit-alit? Menyero. Ngambil sampah. Menyero sampah. Anggon nyero lu. Lulu tahu lulu untuk menyerok sampah. Kemarin kan udah nih pak. Oke, kemarin. Nah, ada aneh madan gunting ada. Kemarin. Kenane nih ke angin gunting padang utawi punyan-punyanan aneh jernih. Sampun alet-alet. Sampun. Alat-alat yang digunakan untuk membersihkan rumah dan di sekolah. Aduh aneh madan keset. Nah, gunane anggon ngadin daki. Ini bukan gunanya. Tolong batik. Ane ada madan tong sampah. Tahu dalam bahasa itu madan hebat. Sampah. Gunane anggon tong sampah. Tang nabi. Tang lulu atau ngutang lugu. Kok gak pinter sih? Nah, sale mancing, alit-alit, pacang. Anak-anak sekarang akan ibu kasih tanya jawab. Nih, sedurung nih ke atau sebelum ibu kasih pertanyaan, anak-anak sampun nguningin atau sudah mengerti tentang alat-alat yang digunakan untuk bersih-bersih di rumah dan di sekolah. Sampun. Nah, contoh, coba kasih tahu, coba kasih contoh satu alat-alat yang digunakan untuk bersih-bersih di halaman rumah. Contohnya apa? Sapu lidi. Kalau dalam bahasa Bali dia sampat lidi. Ya. Nah, lagi akan ibu kasih pertanyaan ya. Jika anak-anak mau membuang sampah itu harus di mana anak-anak? Tong sampah. Nah, ada lagi.
Kalau lantai anak-anak menggunakan supaya lantai anak-anak pengapelan debu habis itu pelan pengapelan nah kompliner anak-anak sekarang sekarang ibu tunjuk satu ya. Coba Gusti Agung Ayu Rate. Anggun yang kata lu. Gusti Ayu Agung Rate. Dengar suara ibu? Ane anggone nyampatan luhu dinatahe madan sapujo gudo ane anggota pasangan yang digunakan untuk membersihkan sampah di pekarangan patut ke sampah lidi angin nyampatan luli natahe jening ke sampudo sampudo nike ke angin nyampatan luli sampah duduk nike ke angin nyampakan di lantai tapi saya jam 10 duduk oke patut sapu duduk aneh angon nyampat di batarani nike madan sapu duduk nih yang digunakan untuk menyapu di lantai itu disebut dengan sapu duduk ini patut dan ke Evan iya Bu Guru Evan kan? Ya gunakan tong sampah nggih patut tong sampah nggih malih apa nemu satu B sekarang kan satu B Agasia mana Agasia udah di pamir Agasia sudah siap Agasia ibu mau pertanyaan Agasia ya, ane angon ngabasin padang atau yang digunakan untuk memotong rumput itu digunakan apa
Kalau Unting. Memotong rumput, dia menggunakan? Gunting. Gunting? Gunting apa? Guntingnya berumput. Gunting apa? Gunting padang. Gunting padang. Ini. Nah, sekarang yang terakhir pertanyaan Ibu ya. Coba Balkis Syafinas Putri. Ah, guru. Sudah? Sampun. Sampun. Sane ka angon jawab lulu. Napi napi nike. Serok. Serok ya, yang digunakan untuk menyerok sampah yaitu serok. Iye, halet-halet. Sampun prasidang nguningin ge, napi manten, piranti-piranti sane kangen bersih-bersih ring sekolah, mewah ring rumah. Iye. Benten malih pitaken atau ada pertanyaan anak-anak? Apakah ada yang belum dimengerti? Ten wenten. Ten wenten ge berarti sampun alit-alit maka sami paham utawi sampun uning piranti-piranti sane angin mereresik ring karumahan ge. Inggi. Inggi alit-alit maka sami. Yening alit-alit kalau anak-anak sudah mengerti dan paham. Dan paham tentang alat-alat yang digunakan atau sarana-sarana yang digunakan untuk bersih-bersih. Nah, sekarang untuk pembelajaran bahasa Bali, untuk pelajaran bahasa Bali untuk hari ini, Ibu cukupkan dulu sampai di sini ya. Oke. Ibu sinap untuk Pramesanti. Ya, alit-alit semangat belajar untuk minggu depan. Oke. Man, berapa kali? Oh, santi. Mana masa? Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.